Universitas Ubudia Indonesia kembali menyelenggarakan kuliah umum yang bertajuk Employee Rights in the Industry dan menghadirkan pematri dari Malaysia yakni Ayu Irianti binti Azni yang merupakan senior lecturer pada Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis. Acara ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Ubudia Indonesia dalam memperkaya wawasan mahasiswa terkait hak-hak karyawan di dunia industri, khususnya di era globalisasi dan persaingan kerja yang semakin ketat. Kuliah umum ini dihadiri oleh mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia dan juga Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis dari berbagai program studi yang ingin memahami hak-hak tenaga kerja yang berlaku secara internasional, terutama di wilayah Asia Tenggara. Dalam paparannya, pemateri Ayu Irianti binti Azni menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap berbagai hak dasar pekerja, mulai dari keamanan kerja, hak atas gaji yang layak, jaminan kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja. Selain itu, pemateri juga menjelaskan tentang perbedaan regulasi ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia tentunya, serta dampak regulasi tersebut terhadap peluang dan tantangan bagi tenaga kerja dari kedua negara. Para peserta terlihat antusias dan aktif berdiskusi, terutama terkait isu-isu yang kerap dihadapi pekerja muda saat memasuki dunia kerja. PLT Rektor Universitas Ubudia Indonesia, Dr. Mutiawati SPD MPD, yang membuka acara tersebut menyampaikan harapannya agar kuliah umum seperti ini dapat menjadi agenda rutin di Universitas Ubudia Indonesia. Oke, saya Puan Ayu daripada Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini banyak sangat orang kata komitmen daripada pelajar-pelajar UUI, okay, ataupun UUI ya, kita panggil kat sini. Seminar seperti ini memang sangat bagus, memberikan pendedahan kepada pelajar di samping memberi kerjasama yang baik di antara Malaysia dan juga Indonesia, dan sepatutnya diteruskan lagi lah untuk masa depan sebab memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak, berkongsi ilmu di antara rantau kita yang serumpun ini. Ayu Irianti binti Azni memberikan hadiah kepada mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan seputar tema yang dibahas pada sesi tanya jawab. Mutiawati menambahkan bahwa kuliah umum ini merupakan bagian dari upaya Universitas Ubudia Indonesia untuk memberikan pembekalan komprehensif kepada para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Melalui kegiatan ini, UI menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan pendidikan berkualitas dan membuka wawasan mahasiswa dalam skala internasional, sejalan dengan visi UI menjadi World Class Cyber University. Di akhir kegiatan juga dilaksanakan sesi tanya-jawab dan pemberian hadiah kepada mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan seputar tema yang telah dibahas dalam kuliah umum tersebut. Dari Kota Banda Aceh, Tim Liputan UBON TV melaporkan.